kemudian juga memastikan seluruh siswa untuk ikut dalam pelaksanaan PAS. Seandainya dalam absen ini ada siswa yang belum ikut, bisa segera kita tindak lanjuti, menghubungi orang tua atau apa masalahnya supaya segera bisa kita atasi. Dan intinya seluruh siswa supaya bisa terlayani dengan baik. Seandainya ada siswa yang tidak memiliki HP atau kehabisan kuota misalnya, maka segera bisa kita hubungi, kita suruh datang ke sekolah, kita layani dengan menggunakan komputer yang ada di sekolah. Seperti itu. Iya sih. Alhamdulillah, SMP Negeri 16 Banjarmasin yang berdiri pada tanggal 30 Maret 1985 saat ini mulai berkembang lebih bagus. Kemudian salah satu program kita adalah membangun lapangan sekolah. Kami pandang saat ini pembangunan lapangan sekolah ini menjadi sangat penting. Selama ini kegiatan siswa, baik itu praktek olahraga, upacara maupun kegiatan ekstrakurikuler lainnya, kita laksanakan di halaman depan sekolah. Namun saat ini sudah tidak sesuai. Upacara bendera misalnya, waktu kita laksanakan karena kita di tepi jalan yang ramai, maka sangat terganggu. Untuk ini program kita adalah bagaimana bisa melakukan pengurukan untuk mengadakan lapangan sekolah. Untuk itu, karena pembangunan ini memerlukan dana yang sangat besar, kami sangat mohon bantuan dari Pemko Banjarmasin khususnya, ya, melalui Dinas Pendidikan untuk bisa membantu kami dalam melaksanakan program ini. Demikian juga kepada pihak-pihak ketiga, kami sangat berterima kasih seandainya bisa membantu terlaksananya pengurukan untuk membentuk lapangan sekolah ini. Demikian atas perhatian semua pihak sehingga lapangan sekolah dapat terlaksana, pembangunan lapangan sekolah dapat terlaksana. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda atas nama Komite SMP 16 Banjarmasin, di mana Komite SMP 16 Banjarmasin sangat mendukung SMP 16, yaitu apa yang keperluan dari SMP itu kita dari komite sangat membantu, seperti pengurukan halaman dan juga kemarin itu ada pembelian AC untuk kelas lab komputer. Selain itu juga kita mempunyai komite, ya, mempunyai rencana-rencana lain, program-program lain yang udah kita bicarakan dengan pihak sekolah, yaitu mungkin rencana jangka panjang itu akan membangun halaman lapangan upacara dan juga untuk lapangan kegiatan-kegiatan yang lain.